bukanlah idea yang buruk untuk ada Mark Smart di situ. Di mana game betul-betul dah late gila dah. Yap. Mungkin sesuai. Tetapi Adam, sekiranya komposisi dua tank dan satu marksman digunakan, early game akan kurang sedikit damage. Jadi fokus untuk tactical tersebut adalah untuk mendapatkan late game. Jadi mungkin ini strategi yang ada juga digunakan oleh pasukan IDNS sebelum ini, yang mana mereka fokus untuk memberikan semua resources kepada carry. Akan tetapi Selena, Johan, Brock, Cho telah di-ban. Asia Saiyan akan menggunakan Hayabusa. Yeah. Adakah ini strategi objektif yang digunakan oleh Asia Saiyan? Asia Saiyan yang dulu akan kembali. Ya, saya rasa kemungkinan lah ya, ini adalah strategi yang dahulu. Namun begitu, kita dah lama tak tengok split push yang dilakukan oleh Edge Saiyan. Mungkin malam ni adalah malam yang nostalgic bagi kita untuk saksikan perlawanan daripada tim Edge Saiyan ya. Namun Adam, kita dapat lihat yang pasukan Edge Saiyan fokus untuk mendapatkan Hayabusa terlebih dahulu, lebih daripada mendapatkan Hellcat. Jadi, adakah ini kesilapan kerana Solos pakai Hellcat? Namun begitu, Asia Saiyan pakai dalam menggunakan Hayabusa. Ya, saya setuju. Dan Hayabusa, Bane pun agak pakai oleh tim Asia Saiyan. Namun begitu, ya, Hellcat dilepaskan oleh Asia Saiyan. Ikutu rasa yakin ataupun tidak tim Asia Saiyan akan untuk bertentangan dengan Resistance Gaming punya Hellcat capability di sini. Agak suka untuk saya katakan apa-apa. Terutamanya Hellcat bagi saya fokus untuk early game dan juga mid game. Betul. Di late game potensinya sedikit kurang. Betul. Berbanding Hayabusa di late game sangat-sangat membahaya, boleh membunuh dua orang dalam betul satu perlawanan. Akan tetapi combo yang hampir sama digunakan oleh pasukan Resurgence. Kita ada Martis, kita ada Kaya, kita ada Kagura. Kemudian kalau kita dapat lihat di sini, saya suka strategi yang digunakan oleh pasukan Asia Saiyan. Mereka menggunakan healer, yang mana healer kali ini adalah Rafaela. Untuk pengetahuan para penonton, pasukan Saiyan tidak pernah kalah apabila mereka menggunakan healer seperti Rafaela ataupun Estes. Ya, betul. Kita akan saksikan bagaimana Rafaela akan memberikan impact kepada game ini dengan adanya Hellcat di tim musuh. Saya rasa Rafaela ini mungkin adalah salah satu cara untuk mereka disengage, untuk larikan diri. Sememangnya boleh engage kepada musuh. Namun begitu, saya rasa the main focus of this hero is to selamatkan tim dia daripada Hellcat dan juga Akai punya engage yang akan datang ke depan. Stun dan juga cuba ultimate tarik ke belakang. Wow, sekali lagi Rush diberikan Hali. Kita tahu Rush berbahaya dengan Halinya. Gripex akan bermain high loss. Satu tank yang sangat kuat, yang mana kita tahu high loss adalah bagi saya nyawa tank yang paling tinggi. Ya, Johnson juga agak keras, tapi Johnson adalah disebabkan pasifnya untuk dapatkan shield. Betul. Tetapi secara armnya, memang high loss adalah tank yang punya nyawa paling banyak. Ya, yeah, betul. Saya rasa memang sememangnya perlawanan ini akan menjadi perlawanan yang agak sengit. Namun begitu, sekali lagi 4 damage output yang besar daripada tim Asia Saiyan. Yap, jadi tanpa melengahkan masa, kita terus masuk ke game kita yang pertama di antara Asia Saiyan menentang Resurgence. Kita harus mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya official sponsor, iaitu C-Gamer Mall, your one-stop gaming online store. Boleh beli diamond, boleh beli steam wallet dan pelbagai lagi di dalam laman web tersebut. Untuk pengetahuan para penonton, pertarungan kita selepas ini adalah di antara RRQ menentang MYA. Lihat komposisi yang digunakan oleh pasukan Air Asia Saiyan. Mereka ada Rafaela, mereka boleh masuk sahaja ke dalam jungle pasukan pihak lawan kerana mereka ada healer dan juga damage sedikit daripada Logan the Wolverine. Akan tetapi mereka berundur, tidak mahu untuk melakukan gerakan agresif. Cuba untuk mereka cari Kaya, penjahat. Saya rasa tertangkap di sini. Satu kesilapan. Ya, saya tak pasti kenapa high loss tak berada hadapan dan penjahat pula yang pergi hadapan. Namun begitu, kesilapan kecil daripada Ancient. Tetapi mereka punya comeback capability di sini sekali lagi adalah sangat-sangat tinggi, di mana mereka mempunyai damage dealer yang sangat-sangat banyak. Yup.
Zen sekarang, wow, lihat Solo sangat berbahaya dengan shuriken-shurikennya. Buff sekarang akan diambil oleh Harley. Jadi sedikit menyamakan semula kedudukan di antara kedua-dua belah pihak. Satu gerakan yang bagi saya sangat-sangat baik. Tetapi Solos hampir level 4, Crab tidak berjaya diambil. Kaya dibiarkan Solo. Apa pandangan anda tentang gerakan ini? Ya, saya tak pasti kerana mengapa mereka meletakkan Kaya. Mungkin lebih baik kalau untuk meletakkan Helker ataupun Marty Solo di bawah. Lihat berapa orang di bahagian top. Ya, betul. Namun begitu kan, mungkin mereka rasa Channel Kaya sahaja yang boleh clearkan lane secepat mungkin. Pada masa sama, 4 hero daripada team Resurgence yang lain boleh roam keliling peta dengan secepat mungkin. Namun begitu, Resurgence lihat, mereka memberikan perhatian yang banyak kepada Hayabusa di top lane. Ya. Betul-betul bagi pleasure. Bagi pandangan saya, Adam, sebenarnya gerakan ini lebih sesuai dilakukan oleh pasukan Resurgence. Mengapa? Kerana mereka mempunyai kawalan di bahagian turtle sebentar tadi. Mereka boleh mengambil turtle bila-bila masa. Akan tetapi, pasukan daripada Ashes Saiyan sudah bersedia dan mungkin mereka yang akan memulakan gerakan tersebut. Ya, betul. Namun begitu, ya, tengok di bottom lane, tiada siapa defend bottom lane tersebut. Mungkin Kaya sempat melukakan turret tersebut. Kalau kita dapat lihat juga, Adam, 5,400, 6,400, 1,000 perbezaan gol hanya dengan kawalan map yang lebih baik. Kutipai XOXO cuba untuk high loss tapi tidak berjaya. Hayabusa mangsa yang pertama. Crab, maaf bukan crab tapi turtle dicari oleh pasukan Air Asia Saiyan. Adakah the mereka dapat? Tidak. Mereka gagal untuk mendapat turtle dan mereka mati dua orang. Double kill untuk pasukan Resurgence. Kesilapan yang besar dilakukan oleh pasukan Air Asia Saiyan. Ini adalah kesilapan yang seharusnya mereka tidak lakukan. Lihat gol sekarang. Sudah 2 hampir ke 3,000 perbezaan hanya kerana mereka berjaya mendapatkan 2 kill dan juga 1 turtle. Boleh dikatakan di sini, kalau pepatah Melayu ada mengatakan sudah jatuh ditimpa tangga. Namun, Solos berjaya mencuri gol buff sebentar tadi. Ya, turtle steel yang sangat cantik daripada tim RSG tadi ya. Saya rasa kan tim Edge saya mereka ketinggalan dari segi gol kerana mereka bergerak ke 4 orang ya, bukan 3 orang tapi 4. Ini maksud bahawa salah satu lane ataupun dua lane akan ditinggalkan begitu sahaja di mana minion akan dibunuh oleh turret dan sekaligus EXP dan juga gol akan terlepas begitu sahaja ikut. Seperti apa kita dapat saksikan di bottom lane tadi, Kaya push minion Edge yang sampailah kawasan turret dan kita dapat lihat Zion mencari kedudukan di bahagian belakang. Stun telah dibuat sebentar tadi. Tiada sebarang penarikan telah dilakukan. Namun kita dapat lihat juga kedudukan yang cuba dilakukan oleh pasukan Resurgence. 3,000 di hadapan sekarang. Satu kesilapan yang mereka lakukan boleh mengundang masalah kerana kita tahu Asia Saiyan sangat bijak bermain di late game. Mereka mempunyai strategi yang baik seperti pasukan IDNS. Resurgence berjaya mendapatkan turret di bahagian mid tanpa sebarang gangguan daripada mana-mana pasukan. Solos terus farm tanpa henti, cuba untuk mendapatkan kelebihan daripada pihak lawannya. Martis dan juga Hayabusa Hellcat sudah bersedia di bahagian top untuk membunuh Solos di atas gerakan agresif tersebut. Tetapi pertarungan berada bahagian bottom. Stun Logan tidak mengenai sesiapa. Kaya akan menjadi mangsa yang pertama. Glorious Puffu yang baik. Tetapi kill telah diberikan kepada Rafaela. Bukan pilihan yang baik. Kill yang pertama jatuh ke tangan Rafaela. Kill yang kedua jatuh ke tangan Solos. Akan tetapi turtle berjaya diambil oleh Martis. Mereka perlu mendapatkan objektif, perlu mendapatkan tower daripada gerakan tersebut. Turtle diambil oleh Martis sekali lagi ya. Dan Helker masih lagi solo di top lane. Saya rasa Aegis Saiyan perlu memberikan perhatian yang lebih kepada Helker tersebut. Dan di bottom lane sekarang Aegis Saiyan akan cuba untuk musnahkan dengan mudah. Itu dia Rush, cuba untuk mendapatkannya tetapi kemas Divine Judgment. Orang kata unlucky untuk Rush setelah tadi. Kalau tiada Kaya tersebut, saya pasti Akai akan mati. Akan tapi
unlucky. Ya, itu sajalah kelebihan ada kepada Kaya. Dia boleh dash yang terus tangkap. Mengejutkan sebab Fog of War sangat-sangat pendek di game ini. Itu dia. Mungkin di top lane sedikit bahaya untuk Hayabusa berada bersorang diri. Namun begitu, lihat dari segi gol, 3,000 perbezaan gol di sini. Kill menyebelahi pihak Resurgence Gaming dan turret sama banyak. Kita dapat lihat Gripex, dia tidak akan gunakan Glorious Pathway VL. Sedikit tamak, cuba untuk membunuh tetapi tidak cukup lagi damage daripada Rush. Top tower red akan diberikan kepada pasukan Resurgence. Penjahat fokus untuk mendapatkan tower demi tower. Damage yang dikeluarkan sangat-sangat tinggi. Glorious Pathway dibuka oleh High Loss. Sedikit damage dicari oleh Rush tetapi Divine Judgment yang bijak daripada Kaya menyelamatkan nyawanya. Juga kita dapat lihat di sini Hellcat membuka ultimate-nya supaya mereka tidak nampak posisi-posisi pemain daripada pasukan Resurgence. Ya, mungkin namun begitu saya rasa timing terlalu awal. Wow, Solos sayang sekali hampir berjaya membunuh Hellcat setelah tadi iaitu Zen, tetapi sayang gerakan tersebut tidak berjaya. Stun dicari, terkena di situ, namun Rafaela telah mati dibunuh. Saya rasa positioning control sekali lagi daripada Azian pada tahap awal game sedikit bersepah. Dan kita nampak macam ini adalah ADNS yang dahulu, di mana kita dapat saksikan pada early game agak kurang sedikit. Namun begitu, apabila melakukan damage control di hadapan turret masing-masing, di mana Lord sedang mengetuk pintu tak berhenti-henti, mereka melakukan damage control yang sangat baik ikut tu. Macam IDNS dulu. Ya, sama seperti IDNS. Bagi pandangan saya, push, saya pasti kill ini akan jatuh ke tangan Ashe Saiyan. Namun begitu, Lord sekarang masih lagi dimulakan. Di manakah pemain pasukan Asia Saiyan? Hayabusa sudah bersedia, Logan sekarang sudah bersedia, semuanya nyawa sudah rendah-rendah. Marty sudah sedikit mati. Zion membuka ultimate, Solos sedang menunggu di tepi. Solos berjaya mendapatkan satu kill, Solos masuk ke hadapan, Lord tidak berjaya diambil, tetapi double kill untuk Solos. Tiga orang pemain daripada Resurgence telah mati. Sekiranya Lord keluar sekarang, pasukan Asia Saiyan boleh membunuh Lord tanpa sebarang gangguan. Ya, pada masa sama bukanlah sememangnya satu perbezaan. Namun begitu, lebih baik bagi perspektif tim Resurgence, ya, lebih baik mereka mendapat Lord daripada Aegis yang dapat. Ya. Dan walaupun kehilangan dua hero, ini adalah kekalahan yang besar juga kepada tim Aegis yang kerana apa ikut tu? Tadi banyak hero mereka mati. Ya. Empat hero ikut tu. Empat hero. Juga seperti yang kita bincangkan, pasukan Resurgence kerana mereka menggunakan Kaya dan juga Akai, mereka tidak cukup damage. Glorious Pathway boleh dibuka sekiranya dia mahu. Hellcat berjaya mencari Rafaela. Tutup switch lampu di situ. Berjaya menutup switch lampu. Wow, tiga ultimate, tiga orang terperangkap daripada pasukan Asia Saiyan. Walaupun Hayabusa berada di bahagian top melakukan split push, saya rasa ini adalah game. Ya, betul. Saya rasa tim Resurgence lebih pantas akan memusnahkan semua benda. Dan satu shot call yang sangat pantas harus dilakukan oleh tim Asia Saiyan untuk defendkan. Dan nampaknya betul tekaan saya bahawa satu sama antara kedua-dua tim ini. Dan Asia Saiyan tewas pada game kedua. Resurgence Gaming berjaya mendapatkan game ini. Tahniah juga kepada tim Asia Saiyan kerana memberikan perlawanan yang agak sempoi. Juga kalau kita dapat lihat di sini, Logan hanya punya dua item sahaja. Ya, saya tidak ada duit, tidak ada gol lagi. Dan kalau kita dapat lihat perbezaan daripada segi gol, Hellcat 10,800. Sangat-sangat tinggi. Jadi dari pandangan Adam, there's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right, it feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right, it feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right.